رحمه وألحقنا بالصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه أمين يا رب العالمين. قال ابن عباس كانت اليهود قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلوا قوما قالوا نسألك بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله إلا ما نصرتنا فكانوا ينصرون فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل عليه السلام عرفوه وكفروا به بعد معرفتهم إياه فقال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به إلى قوله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي حسدا. Berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu an, adalah Yahudi sebelum bahwa mengutus ianya Allah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berperang oleh mereka itu Yahudi akan satu kaum, niscaya berkatalah mereka itu, nas'aluka, kami minta akan engkau ya Allah, bin nabi alladhi wa'antana, dengan nabi alladhi yang engkau janjikan akan kami, antur silahu, akan bahwa engkau utus akan dianya nabi, dan kami minta akan engkau dengan kitab alladhi yang engkau turunkan akan dianya kitab, selain barang yang telah engkau bantu akan kami. Fakanu yunsaruna, maka adalah mereka itu Yahudi itu yang ditolongkan akan mereka. Falamma ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min waladi Ismail alaihi salam, maka manakala datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari anak Ismail alaihi salam, niscaya mengenal oleh mereka itu akannya nabi, dan kufur oleh mereka itu dengannya nabi sesudah kenal mereka itu akan dianya nabi. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, wa kanu min qablu, dan adalah mereka itu Yahudi sebelum itu, itu minta kemenangan oleh mereka itu di atas alladhi yang kufurlah mereka itu. Maka manakala datang akan mereka itu Yahudi oleh barang yang mengenal oleh mereka itu Yahudi, nisa kufurlah mereka itu dengannya barang. Ila qawlihi, hingga firmannya Allah Ta'ala, bahwa kufur mereka itu dengan barang yang diturunkan oleh Allah, bagian ay hasadan, karena kedengkian. Jadi ini berkali Ibnu Abbas, Yahudi Yahudi Madinah yugolem nutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila awaknya niat memperang dengan kaum yang lain, nyen ditawasul dengan Nabi Muhammad. Yahudi Madinah ya wate kena memperang dengan kaum-kaum yang lain, nyen dilake bantu ba Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan awaknya dengan berkat Nabi Muhammad yang dijanjikan dan dengan berkat kitab yang akan diturunkan. Im doa lawaknya, nas'aluka bin nabiyyil ladzi wa'antana, kami minta akan engkau ya Allah
dengan Nabi yang engkau janjikan akan kami, akan bahwa engkau utuskan akannya Nabi, dan dengan kitab alladhi yang engkau turunkan akannya kitab, selain barang yang telah engkau bantu akan kami. Ya. Selain daripada pertolongan drone ya Allah yang kali Nabi ke kamu, kamu lake kemenangan dengan berkat Nabi yang dijanjikan bak kamu akan utus, dan dengan berkat kitab yang dijanjikan bak kamu akan diturunkan. Ya, bune pemenang kamu. Jadi wate awaknya memperang dengan Khazrat dan Aus, Bani Khadrat dan Bani Aus salah satu ji. Yang kemenan ini doa ba Allah. Ne bantu kamu, ne pemenang kamu ya Allah. Selain daripada bantuan-bantuan yang kana berken yang kali Nabi ke kamu. Ne pemenang kamu, ne bantu kamu dengan berkat Nabi yang engkau janjikan, dan dengan berkat kitab Al-Quran yang akan kau turunkan. Ya, nyamunan im doa yuh gohlam ne bangkit Nabi. Wate dan awaknya Nabi nebantu lah Allah. Fakanu yusaruna. Allah Taala Nabi bantuan ne pemenang kepada kaum Yahudi. Wate Nabi kah diutuskan? Ternyata daripada anu Ismail alaihi salam ituri lawannya imakrifah terhadap Nabi dan dikufur yuhgohlom diutuskan ditawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad dan dengan kitab Al-Qur'an yang akan diturunkan. Wate Allah kan bangkit Nabi Muhammad ituri yawanya ituri terhadap Nabi Muhammad dan dikufur terhadap putra yang kaituri ya. Sebab dalam kitab Taurat menceritakan tentang Nabi Muhammad dan ciri-ciri Nabi Muhammad. Jadi waktu itu Nabi Muhammadnya nye lagi yang kaitu dia. Lagi yang kepegah dalam kitab Taurat, lagi yang kena ilmi awaknya, memang Nabi Muhammad yang dijanjikan nye lagi. Tapi awaknya dikufur. Ya, han dimiman kepada Nabi Muhammad. Maka kepegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wakanu min qablu. Ya, urung-urung Yahudinya yuh gohlomnya yuh gohlom diutuskan Rasul diistiftah. Ya, yang dituntut kemenangan di atas kaum-kaum al-lain yang kufur dengan Nabi Muhammad. Wate katruk putra yang kaituri liya awak Yahudinya ni saya dikufur dengannya. Hingga terubah firman Allah ayyakfuru bima anzalallahu, bahwa dikufur oleh orang-orang Yahudi dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Pakai kufurnya bagian karena kedengkian. Tinggai itukah-tukah yuharrifunal kalima ammawadi'i. Ya, itukah kalimat daripada tempat rawai. Liru-ru yang berilmunya, disom ilmunya, dibalik-balik kita. Itahrih kita. Ya, ini tukar-tukar kalimat. Kepuan. Supaya tanda-tanda Nabi Muhammad yang dalam kitabnya berada. Baik itu pun liru-ru dudau. Nyan Bandung. Kelakuan Yahudi lagi kan adalah karena dengki terhadap Nabi Muhammad. Putra dengki ji karena Nabi Muhammadnya daripada Bani Ismail alaihissalam, bukan dari Bani Israel. Bukan dari Bani Yakub.
Waqalat Safiyatu bintu Huyai linnabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkatalah Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha umul mukminin. Bagi sawanakeun bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putranakeun oleh Safiyah jaa abi wa ami min indika yauman. Datanglah bapakku dan pamanku dari sisi engkau ya Rasulullah pada satu hari. Faqala abi li ami ma taqulu fihi. Maka berkatalah bapakku bagi pamanku, ma taqulu fihi, apa yang engkau katakan padanya Nabi, padanya Muhammad. Qala berkata ianya paman, aqulu innahun nabiyul ladzi basyara bihi Musa. Aku katakan sesungguhnya Muhammad itu adalah nabi alladzi yang telah diberikan kabar gembira dengan nabi oleh Musa. Qala famatara berkata ianya bapak, famatara maka apa pendapatmu? Qala ara mu'adatahu ayyamal hayati. Berkata ianya pamanku, aku berpendapat akan bermusuhannya nabi ayyamal hayati selama hidup. Ya. Jadi bapak Safiyah berbicara ngempaman geus tentang nabi. Kita yang Li Huyai. Kiban pendapat kata tentang Nabi Muhammadnya. Dijawab Li Paman Safiyah, menurut pendapat lung nya Muhammadnya adalah nabi yang telah dikabarkan oleh Musa. Muhammadnya nya nabi yang kalih ne pekabar nabi kabar gembira oleh Musa bab dia jemun. Ya. Kita yang lihat tu, mangkiban tanggapan kita. Ya, jawab oleh Paman Safiyah. Lung selama udip akan bermusuhan dengan Nabi Muhammad. Artinya pun, Paman Safiyah mengakui ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Nabi yang akhir akan tetapi bermusuhan karena kedengkian. Ya, han ikut Nabi Muhammad, han beriman terhadap Nabi Muhammad karena kedengkian. Kira? Yang perhatikan buahkan tirah, perhatikan ya, buah hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala nuplahi Nabi Muhammad dari Bani Ismail. Maya dari Bani Israel. Hana pertentangan antara Yahudi ya, dengan Nabi. Ya. Meiman tu. Kami Yahudi yang pun Nabi akhidamun yang dari golongan tu hai kufur. Meiman tu. Sedangkan Yahudi dan Nasrani salah satu daripada umat yang akan didakwahkan oleh Nabi Muhammad dan termasuk sebahagian daripada urang-urang yang kufur. Nyen Yahudi yang duk Madinah ya, karena diperkirakan
nabi yang dijanjikannya kotanya, ibu kotanya atau tempat kebesarannya di Madinah. Diperkirakan nyu nabi akhir zaman kebesarannya di Madinah, maka awaknya di UAE Madinah. Ya pre. Ya. Cereng. Ya, ya. Cuma awaknya di kufur terhadap ilmu. Ya. Jadi ati baca tanda-tanda yang dalam kitab roh nyu nabi akhir zaman, ya, kebesarannya di Madinah. Ya. Kai weh danya awaknya Madinah. Jadi salah satu daripada sunnatullah, eh? Udipnya mempasang-pasang, kehidupan mempasang-pasang. Mempasang antara pro dan kontra. Antara nasihat dan dengki. Ya? Nyemendumna mempasang. Ya. Uro malam, hana mulus. Ya. Saling berlawanan. Fahadha hukumul hasad fi tahrim, maka bermula ini itu hukum dengki pada haram. Wa mal munafasatu falaisat biharamin, dan adapun bermula berlomba-lomba, maka tidak ada ianya berlomba-lomba itu sabit dengan haram. Ya, munafasahnya berlomba-lomba nyen hukum jihana harim. Bal hiya imma wajibatun wa imma mandubatun wa imma mubahatun. Bahkan dianya munafasah berlomba-lomba itu adakala wajib dan adakala disunaikan dan adakala dibolehkan. Na alhe menjam hukum. Na munafasah wajib, na munafasah sunat, na munafasahnya mubah. Waqad yustamalu lafdul hasad badalal munafasah wal munafasati badalal hasad. Dan terkadang-kadang digunakan akan lafad hasad akan ganti munafasah, dan lafad munafasah akan ganti hasad. Ya. Jadi na lafai munafasah gepuduk pada tempat hasad. Na lafai hasad gepuduk pada tempat munafasah. Na hasad yang menjanjian gemaksud dengan munafasah. Na munafasah menjanjian yang maksud dengan hasad. Dengki. Ya. Ya, amanan. Qala Qasamu bin al-Abbas lamma arada huwa wal fadlu ayyatiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayas'alahu ayyumirahuma ala sadaqati qala li aliyin hina qala lahuma la tadhhaba ilaihi fa innahu la yu'miru kuma alaiha faqala lahu ma hadha minka illa nafasat illa nafasatun. Wallahi laqad zawwajaka ibnatahu fama nafisna dhalika alaika ay hadha minka hasadun wama hasadnaka ala tazwijihi iyaka fatimata. Nya kebukti gento-gento lafai. Okay. Na lafai munafasah yang maksud dengan dengki. Na lafai dengki yang maksud dengan munafasah. Nya dengki gemaksud dengki. Nya hukum jiharim. Nya munafasah gemaksud dengki. Hukum jiharim. Dengki gemaksud dengan munafasah. Nya hukum jiharim. Munafasah maksud munafasah juga hanaharim. Berkatalah Qasam bin Abbas, manakala bermaksud oleh dianya Qasam dan oleh Fadal,
akan bahwa datang oleh keduanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Qasam dan Fadalnya adik abah bersaudara, bahwa datang oleh keduanya Qasam dan Fadal akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka meminta oleh keduanya akannya Nabi akan bahwa menjadikan amir ianya Nabi akan keduanya Qasam dan Fadal dia teh sedekah ayu mirahnya ipukeun imarah ha? Nah, imarah dijadikan amir sebenarnya atau pemimpin. Ini saya berkatalah oleh keduanya Qasam dan Fadal, beritahu li aliin bagi Sayyidina Ali, ketika berkata ianya Ali bagi keduanya Qasam dan Fadal, putra nekeli Ali, la tarhaba ilaihi, janganlah kamu berdua pergi kepadanya Nabi, janganlah kamu pergi oleh kedua kamu kepadanya Nabi. Fa innahu la yu'miru kuma alaiha, karena sesungguhnya Nabi itu tidak menjadikan amir ianya Nabi akan kedua kamu di atasnya sedekah. Jadi Qasam dan Fadal gejak ba Nabi, rencana gejak ba Nabi, gejak leke ba Nabi, bahwa Qasam dan Fadalnya boleh jadikan li Nabi sebagai pemerintah atau amir tentang dekat. Ya, begelantik bune tugaskan Qasam dan Fadal tentang urusan jekeut. Bawatenya nepegah lisenali ben jaa hari ba Nabi. Karena Nabi han jadikan urung drone sebagai amir dalam urusan dekat. Regon ya, ben ya tadi. Ya, kentena li. Nyan kebawatenya, gekuntri li Qasam dan Fadal ba ahli, ma hadha minka illa nafasatu. Tidak adalah ini daripada engkau wahai Ali kecuali nafasah. Ya, minta terjemah nafasah kan, perlombaan. Tidaklah ini daripada engkau wahai Ali melainkan perlombaan nafasah. Wallahi demi Allah, Nabi sungguh nepekawin gata dengan putrinya. Ana go kamu dongki ya tihron, pakan drone niat dengki kamu. Fama nafisna, maka tidak kami berlomba akan demikian di atas engkau. Nyenkun Qasam dan Fadal. Arjipu hadha minka hasadun, hadha minka hasadun, ma hadha minka illa nafasadun. Murajipu hadha minka hasadun, wa ma hasadnaka ala tazwijihi iyaka Fatimah. Bermula ini daripada engkau Ali itu kedengkian, padahal tidak kami dengki akan engkau di atas dikawinkan, di atas mengawinkan Nabi akan engkau akan Fatimah. Don dengki Ali, yang netam kamu bejak pada Nabi yang karena kedengkian. Padahal kamu hanya dengki ke don, wate Nabi nak kawin Fatimah ke don hanya dengki, bukan don dengki kamu. Bahasa aja putra. Nafasa, nafisa. Yang maksud pu hasada. Yang salah satu bukti ya gepedua lafai nafasah pada lafai hasad. Yang kebuktian tadi ke benar. Waqad yustamalu lafdul hasad badal munafasah.
nyen dugaan, ya, perasaan dan kasam dan fadal, tam thayna ali la talhaba ilaihi, nyen adalah karena kedengkian. Karena kedengkian. Man tertak thayna ali, nyen juuh berarti berdengki. Yang syawahid gedanyo ino putra. Kata-kata nafasah gemaksud dengki. Gegunakan kata-kata nafasah yang gemaksud adalah hasad. Jadi kun kasam dan fadal mahadha minka ila nafasatun, tidak bermula ini pada engkau kecuali itu perlombaan kenyan maksudji. Putra Afid kedengkian. Nafasah tidak dengan maknanya, akan tetapi dengan makna dengki. Getawasong. Lafainya nak pakai gedih, lafaijih nak pakai kena. Lafainya pakai makna jih, dan pakai makna lain. Satu lafai digunakan dua makna. Cara lebih beda murid, Iban. Kiban? Cara lebih beda murid. Yang ngengkarina. Murid. Nafasah dengki atau murid nafasah musabakah perlombaan yang karina ka wal munafasatu fil logati mustakatun minan nafasah, dan bermula kata-kata munafasah pada logat itu diistakan, diambilkan daripada nafasah. Dari nafasah ke munafasah. Walladhi yadullu ala ibahatil munafasah qawlu ta'ala, dan bermula alladhi yang menunjukkan dia tuh boleh munafasah itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bermula alladhi yang menunjuki ia di atas boleh munafasah itu firmannya Allah ta'ala. Wa fi dzalika, dan pada demikian fal yatanafasil mutanafisun, dan pada demikian karunia atau pada demikian nikmat maka hendak berlomba-lomba oleh orang-orang yang berlomba-lomba. Jadi ini niyua munafasahnya adalah perintah oleh Allah taala yang kedali jid. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum, berlomba-lombalah kamu kepada pengampunan daripada Tuhan kamu. Sabiqu dari musabaqah. Wa innamal musabaqatu inda khaufil fauti, dan hanya saja bermula musabaqah berlomba-lomba itu ketika takut luput. Nah, perintahlah Allah, berlomba-lombalah kamu kepada pengampunan daripada Tuhanmu. Yang namanya musabakah itu terjadi di saat kita takut terhadap luput dan hilangnya sesuatu. Nyanyian musabakah. Ini kaipudu botiman. Sabompang, toyawai itu rezeki kurungnya. Mungkin dalam dega pelu, pakai dia, pakai dalam dega pelu. Takut hamur empat bertimun yang kegede, hamur empat hadiah yang sabakah. Hana urung kun, nyaw drone dua nu, soyang awai itu gede, lumbi boh timun, sabompang tapo, hana, ya hana tam lelit ya. Tho yang awai truk banduan di bibot iman de bompang de po nyang kah na yo de kelupo aja kah yo le lembu jan de joro de wa huwa kal amdaini yatasa baqani ila khidmati maulahuma iz yajza'u kullu wahidin ay yasbiqahu sahibuhu.
fayahda indahu maulahu bi inda maulahu manzilatin la yahda huwa biha fakaifa waqad saraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Dan bermula dianya takut luput, dan bermula dianya musawakah, dan bermula dianya musawakah itu seperti dua orang hamba yang berlomba-lomba oleh keduanya kepada khidmat tuan keduanya, karena takut oleh tiap-tiap yang satu akan bahwa didahului akan dianya tiap-tiap oleh temannya tiap-tiap. Fayahda maka mendapat bahagian ianya teman di sisi tuannya teman dengan satu mandilah yang tidak mendapat bahagian, maka mendapat bahagian ianya tiap-tiap di sisi tuannya tiap yang satu dengan satu martabat yang tidak mendapat bahagian oleh dianya sahib dengannya martabat. Dua droh hamba dimusabakah kepada kadam majikan. Pakan imu lomba-lomba bak kadam majikan di khidmat kepada majikan. Karena bandua awaknya ditakut dikalahkan ji oleh teman ji, dikalahkan oleh sahib. Perle berawai ji ketimbang daripada sahib. Menyeawai ji, menyelepah ji juga, berarti ji merempak satu mandilah di sisi majikannya yang hanai rempak mandilah tersebut oleh temannya. Karena ditakut oleh tiap-tiap yang satu akan bahwa didahului akannya tiap-tiap oleh sahibnya. Maka mendapat ianya tiap-tiap akan di sisi Tuhannya dengan satu mandilah yang tidak mendapat bahagian oleh dianya sahib dengannya mandilah. Yang perbandingan ji. Fakaifa maka bagaimana? Waqad saraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, padahal sungguh memperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan demikian. Faqala maka berkatanya Rasulullah, la hasada illa fisnataini. Rajulun atahullah malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Wa rajulun atahullah ilman fa huwa ya'malu bihi wa yu'allimuhun nasa. Summa fasara dhalika fi hadisi Abi Kabsyata Al-Anmari. Ansari pu Anmari. Mim. Al-Anmari. Faqala mislu hadhil ummah mislu arbatin. Rajulun atahullahu malan wa ilman fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malih. Wa rajulun atahullahu ilman walam yu'tihi malan fayaqulu rabbi law annali malan misla mali fulanin la kuntu a'malu fihi bimisli amalahu atau bimisli amalihi. Fahuma fil ajri sawa'un. La hasada illa fisnataini. Tidak ada kedengkian kecuali pada dua macam. Tidak ada kedengkian bagi Nabi kecuali pada dua macam. Pertama, laki-laki yang diberikan akannya laki-laki oleh Allah. Seseorang yang diberikan akannya seseorang oleh Allah akan harta, maka menguasakan ianya Allah akan dianya laki-laki di atas menghabiskan
nya harta pada kebenaran. Ya itu bermakna halaka binasa mi binasa yang katrah na manfaat maksudnya ipabe. Ya. Tidak urun nabi harta li Allah. Kemudian Allah nu taslit terhadap urungnya. Nu kuasai li Allah Subhanahu wa taala urungnya untuk menghabiskan harta di atas kebenaran. Ya. Warajulun atahullah ilman, dan satu orang, dan yang kedua seseorang yang diberikan akan yang seseorang oleh Allah akan ilmu, fawa ya'malu bihi, maka dianya seseorang itu beramal ia dengannya ilmu, wa yu'allimuhun nas, dan mengajarkan ianya seseorang akannya ilmu oleh manusia. Jadi ahli Nabi tidak ada dengki kecuali bak dua dua. Bak dua macam. Bak dua dua uril. Tuh. Yang pertama, hidrau uril nabi harta oleh Allah Ta'ala. Ubina harta agaknya mandum-mandum diinfak pada kebenaran. Yang ditanya wajib terdengki ke urilnya. Ya, nabi Nabi. Yang kedua, hidrau uril nabi ilmi oleh Allah. Dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, geamalkan, kemudian geta'lim gepenuh ilmenya kepada orang lain. Nyan pun jid tadengki ke orangnya. Nyan menyikoh video tentangnya, kabeh dek. Menyikoh video oleh orang yang tentangnya, kabeh dek. Aku pun cok dengkunya, aku pun jid dengki ke orang kaya, dan jid dengki ke ulama. Ke ulama. Nyo yang nak pegah ini pun hasad. Ya. Nabi netasreh dengan kalimat hasad. Ya. Tapi yang dimaksud adalah munafasah. Ka. Summa fasara dalika fi hadisi Abi Kabsyah Al-Anmari. Kemudian mentafsir ia Nabi akan demikian pemahaman di dalam hadis. Atau demikian hadis di dalam hadis Abi Kabsyah Al-Anmari. Faqala, maka berkata ianya Nabi, mislu hadhil ummah mislu armatin, bermula umpama ini umat itu umpama empat golongan. Rajulun atahullah malan wa ilman, satu golongan atau seseorang diberikan akannya seseorang oleh Allah akan harta dan ilmu. Fawa ya'malu bi ilmih, maka dianya seseorang itu yang beramal ia dengan ilmunya pada hartanya. Warajulun atahullah ilman, dan yang kedua seseorang yang diberikan akannya seseorang oleh Allah akan ilmu. Walam yu'tihi malan, dan tidak memberi ianya Allah akannya seseorang akan harta. Fayaqulu, maka berkata ianya orang yang kedua ya, seseorang, Rabbi, wahai Tuhanku, lau anna li malan, jikalau bahwa adalah beriku itu harta, misla mali fulanin, seumpama harta si fulan, lakuntu a'malu fihi bimisli amalih, sungguh adalah aku itu aku beramal padanya harta dengan umpama amalnya si fulan. Fahuma fil ajri sawaun, maka bermula keduanya pada fahla itu sama. Ya. Golongan yang pertama, urian yang pertama, Nabi Allah harta dan ilmu. Ya. Ilmu geber amal. Bah harta yang Nabi Allah geamalkan lagi ilmu yang kena apa ya? Hai putra, ilmu tentang harta. Giyu infak, giyu pergunakan harta pada tempat kebaikan. Geamalkan ilmu berkenaan dengan harta kalian. Sama dengan harta kalian giyu pergunakan pada kebaikan. Yang tidak urun tu, ya, Nabi Allah Ta'ala ilmu itu hana harta. Ya, gathin. Di urun yang pun dia kaya malim lo. Ya, di urun yang keduanya malim to, tapi gathin. Duduk kekul di urung malim yang ketiannya. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya Nabi kelung harta lagi Nabi ketipulan,
Sungguh ilung lum pubut cit lagi ajih pubut. Ya, munya ijih pergunakan harta ajih pada kebaikan, ilung pun akan lum pergunakan harta lum pada kebaikan. Nyan buahle Nabi dua urangnya fil ajri sawa, pada fahla sama. Fala fala puakeun fala sedekah, eh? Ya, sama mengapa. Urang yang sedekah kebebut dengan urang yang dipastikan draw ke, yakini draw akan gemerkah bila na harta. Nyen sama-sama urangnya mendapat fahla ba Allah. Wa hadza minhu hubbun, dan bermula ini daripadanya rajul yang kedua itu cinta. Li ayyakuna lahu mislu ma lihi, dan bermula ini keinginan daripadanya urang yang kedua itu cinta bagi bahwa adalah baginya baginya seseorang itu umpama hartanya seseorang yang pertama, seseorang yang lain. Anda kemalihi pijat malahu ya kemalihi, dan bermula ini perkataan guna Rabbi lau annali, itu daripadanya rajul itu cinta bagi bahwa adalah baginya rajul itu mislu malihi, itu umpama hartanya si pulan. Fayak malu misla ma yak malu, maka beramal ianya rajul akan umpama barang yang beramal ianya si pulan. Min ghairi hubbi zawalin ni'mati anhu, daripada tidak ada cinta hilang nikmat daripadanya si polan. Yang kedua, yang kedua Rabbi lau annali, nyan adalah cinta ge nyan belage ti polan. Bege nyan belage ti polan, ti polan ji le harta diinfak harta pada kebaikan. Iganya galak belage ti polannya. Ya. Buna harta lagi harta ji. Menyena harta lagi harta di pulang, iganya akan beramal lagi amal di pulang. Nah galak kaya kegadah ni'mat bak di pulang. Hana, galak kaya belagi tijih. Ni'mat yang nak bak tijih lagi set, iganya galak ke belagi di pulangnya. Kah? Kala berkata ya Nabi, yang sambung hadis. Warajulun atahullah malan walam yu'tihi ilman, dan seorang seseorang diberikan akan yang seseorang oleh Allah akan harta dan tidak memberi ianya Allah akan yang sipulan akan ilmu. Fahwa yunfiquhu fi ma'asillah, maka dianya seseorang itu mempergunakan ia akan dianya harta pada segala maksiat Allah. Urang yang gelhe Nabi harta tok li Allah hana Nabi ilmu ya kurian. Ya. Sehingga bina harta yang nabila Allah kegaknya gepergunakan pada maksiat Allah. Warajulun lam yu'ti ilman, dan seseorang yang gepe tidak memberi ianya Allah akan dianya seseorang akan ilmu. Walam yu'tihi malan, dan tidak memberi ianya Allah akannya seorang akan ilmu. Urang yang keput ilmu hana Nabi la Allah ke nya harta ke hana. Ya. Hana tu punah juga. Ya. Gathin harta dan gathin ilmu. Fa yaqulu, maka gekeun li urang keput nya. Lau annali misla mali pulan ya. La kuntu umfiquhu fi mislima amfakahu fihi minal ma'asi. Jikalau adalah begiku itu umpama harta si pulang, sungguh adalah aku
itu aku pergunakan akan dianya harta pada umpama barang yang telah dipergunakan ianya si pulan akannya harta. Pane barangnya minal ma'asi daripada segala maksiat. Fahuma fil widri sawa'un. Maka bermula keduanya, orang yang ketiga dan yang keempat pada dosa itu sama. Keleulang kebet, igenyan gathian ilme gathian harta. Urang kelah buno gathian ilme kaya harta. Bina harta pake pada maksiat. Nya kebanyakan di menya infak makna roi kan. Menya makna roi infak, mempergunakan harta atau seluruh harta pada jalan kebaikannya infak. Ya ini mempergunakan yuk. Jadi tiga orang yang kelihatan yang bunuh yang kepubuh masih dengan harta yang orang kepuknya awal. Kepukah Allah, Allah tangguh tanda ijih na harta lung lagi harta tipulannya sungguh ilung lu maksiat dengan hartanya lagi maksiat ijih. Lu pergunakan harta baik tempat pergunakan ijih. Tiji orang kelihatan pergunakan harta pada maksiat. Tiganya kecita-cita menyelung na harta gaji Allah ku pakai harta gaji pakai tiba maksiat itu. Nyan nepu ahli Nabi fil widri sawa. Urang nyan dua ke yang tidak mempergunakan harta bil fi'li pada kebaikan, pada maksiat, yang tidak ingin mempergunakan harta pada maksiat seandainya jihna. Nyan bandua urang nyan rezeki dosa sabar. Fazam baru seandainya dia urang yang hana getulih cita-cita ke maksiat yang sekedar keinginan ingin berbuat maksiat hana jazam menyagenya menyen kajazam gayan terlintah latih katanya untuk berbuat maksiat. Kasai kena latih untuk berbuat maksiat. Nan tulis dah usah. Ana. Nya urang yo gejazam ke. Lagi jazam urang malim ke thiet muno. Lagi urang malim ke thiet muno hawa kita tat iganya ibadat ngarta lagi urang pun yang ibadat ngarta. Yang kemunan hawa urang malim ke thiet. Nyo yang kepuanya ke nanti. Hawa kita tak kena yang kepubu maksiat lagi urang kelah pubu maksiat. Tandai jihna harta ke hang pereh bunuh langsung yu. Maksiat. Jaza. Ken cita-cita. Banding ji pu urang malim gathian mano. Urang malim yang gathian yang kan gejazam. Hawa ke betul-betul ke pubuat minyana harta. Ini orang yang kepuatnya kejazam untuk pubuat maksiat tanda jina harta. Ya kaya mana yang kacim cu ahana jadeh yang kurung tengah itu cu. Urang gejak cemcua. Geberangkat dari rumah gejak cemcua. Urumah tunggu pulang. Truk gede jaga urang. Nyenjak ganya buno kengka cemcua. Oh, nan sakai do fa munyo rempok cemcua tamah leo. Yang kaitan mung dalam fi'il. Gerak langkah ganya dari rumah ke nan bak bineh rumah yang urang kaya. Ya hana gratis ah. Na bayar pihak loan hukum kitabullah ya ta'alaku bi'af'alil mukallaf. Hukum itu adalah sasaran kalam Allah yang azali berkenaan dengan perbuatan orang mukallaf.
setiap perbuatan orang kalaf ada hukum. Ya. Cuma nah rahmat Allah. Ya, cita-cita kita tengok kebaikan dan tulis kebaikan. Cita-cita kita tengok kejahatan dan tulis kejahatan. Ya. Dan yang tamung lam puakeun buat ati, ya. Ya. Kira urup penyangangan. Kira? Ya. Untuk kena niatul khair. Dari angangannya kena itu bit niatul khair, niat kebaikan. Ka. Kan? Ke? J dua, ya, dua orang, ya, kan? Dua orang yang dia dengki dengan Nabi. Tidak ada kedengkian kecuali pada dua orang. Yang hadisnya, putra mana hasad yang berahli Nabi? Tidak ada dengki kecuali pada dua orang. Yang hadisnya ditafsirkan oleh hadis Abi Kabsyah. Ya. Lam hadis Abi Kabsyah nabali Nabi pu umpama ini umat lagi umpama buat raurin. Si raurin diberikan ilmu dan harta, beramal dengan ilmu pada ilmunya dan pada hartanya. Yang kedua diberikan ilmu tidak diberikan harta. Gecita-cita le urang yang keduanya seandainya jih nah harta kan sungguh beramal lagi amal urang yang pertama. Yang gelhe urang diberikan harta tidak diberikan ilmu, dipergunakan hartanya seluruhnya pada kejahatan. Urang kepuat gafian numpu kan ilmu hana harta pitan. Hawa kan pu untuk ya, mendapatkan harta supaya mempergunakan harta pada segala maksiat. Ya. Nyampe macam. Fadhammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jihati tamannihi lil maksiyah la min jihati hubbihi ayyakuna lahu minan ni'mah mislu ma lahu. Maka mencela akan dianya orang yang keempat, ya, golongan yang keempat penuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada segi cita-citanya seseorang bagi maksiat, bukan dari segi cintanya seseorang akan bawa adalah baginya seseorang pada nikmat itu umpama barang baginya seseorang lain. Jadi urang kepuatnya yang dicela Nabi pu rat segi gaknya bercita-cita tu maksiat. Kan di segi gecita-cita gaknya buna harta lagi harta tipulannya, tipulan je. Gaknya kan dua macam kan. Gecita-cita buna harta lagi tipulan. Kemudian yang kedua, menyena harta lagi tipulan, gecita-cita, gepubu maksiat, hartanya gak tipulan pubut. Yang dicela oleh Nabi putra di segi cita-citanya untuk maksiat, bukan cita-citanya mempunyai harta sama lagi tipulan jihnya hana celaan. Ya. Fa idzan la haraja ala may yaghbitu ghairahu fi ni'matin wa yastahi li nafsihi mislaha mahma lam yuhibba zawalaha anhu walam yakrih dawa mahalahu. Maka ketika itu tidak ada dosa di atas orang yang cemburu ia nyaman akan lainnya seseorang pada nikmat dan ingin ia seseorang bagi dirinya akan misalnya nikmat. Ya. Jadi hana dosa gedanya ta cemburu kepada nikmat yang nabak tiro urang lain bak urang yang lain dan tagalah getanya buna nikmat lagi nikmat urang lainnya.
nyahna dosa ina. Malam yuhibba zawalaha, selama tidak cinta yang seseorang akan hilangnya nikmat daripada yang lain. Walam yakrih, dan selama hana benci ya akan berkalanya nikmat bagi yang lain. Ya, cemburu katanya, ingin katanya nikmat yang nak katanya benar nikmat lagi nikmat go. Nyahna dosa. Asai be tagalak kegadah nikmat yang nabagob, dan be ta benci kepada kekal nikmat yang nabagob. Kiban. Jadi saya dilarang untuk cinta kepada dia. Oh, yang hendak berahnya lah. Kalau berahnya, yang tengah berah pun, ilung galak ku berkaya gaya kaya tipulan. Yang gaya galaknya nada syah. Nyanyian dengan nak buka. Untuk dia paling buat lah. Hukum galak-galak yang kira. Ini buka paling lah. Ya. Atau kali buka paling. Ya. Ini yang ke puak ke? Ke penjelasan tentang munafasah. Tafsir terhadap mana mana munafasah. Nyan yang tanya kan? Yang kenyang jawab saya. Kalau bintang yang kenyang jawab. Yang puat dia kaki yang kaki you. Puat kaki boleh kan? Yang kaki yang kena hukum pelain. Ka. Pada view dalam tembung ni. Naam. Naam in kana tilkan ni'matu ni'matan diniyah diniyatan. Wajibatan kal imani wa salati wa zakati. Naam ingkana tilkan ni'matu ni'matan diniyatan wajibatan kal imani wa salati wa zakati fahadhil munafazatu wajibatun. Namun demikian, jika adalah demikian nikmat, itu nikmat yang sifatnya agama lagi yang wajib. Dia contoh seperti beriman, seperti salat, dan seperti zakat. Maka bermula, maka niscaya bermula ini munafasah itu wajib. Ya. Menye nikmat yang nabagobnya nikmat diniyah dan wajib. Nyen gedanya wajib munafasah. Ya, wajib berlomba-lomba untuk mendapatkan lagi urungnya. Gaya contoh beriman. Urung lain kagbi nikmat iman ya Allah. Nyai kitanya wajib tamu nafasah untuk mendapatkan iman. Tak wajib tamu lomba-lomba untuk mendapatkan iman. Wajib tamu saban dor ngaji. Ya. Urung lain yakin tak mayang. Tengok nak yakin. Nyai itu wajib. Ya, tagalah berlagi urungnya. Wahwa ayyuhibba ayyakuna mislahu, dan bermula dianya munafasah itu bahwa dicintanya seseorang akan bahwa ada ianya urang, ada yang seseorang itu misilnya urang lain. Lianahu idza lam yakun yuhibba zalika fayakunu radian bil maksiyah wa zalika haramun. Karena sesungguhnya haluasan, apabila tidak ada yang seseorang itu cinta ya akan demikian, maka ada yang seseorang itu yang rida dengan maksiat. Dan bermula demikian rida dengan maksiat itu haram. Hana galak dia kata, urungnya ni yakin tak semayang. Hana galak dia. Yang galak dia tengok kebangku, urung-urung hana semayang. Yang desa dia. Ya? Ya, pakan desa dia. Karena rida kita tengok dengan maksiat. Nah, maka punya nikmat diniyahnya. Wajib, yang wajib katanya berlomba-lomba untuk mendapatkan sebagaimana yang sudah dapat kaum lain.
meyahana ta cinta mana hana ta cinta bak katanya belage gop sama dengan katanya rida dengan maksiat yang hukum ji harim. Wallahu alam yusawilan sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu